budaya organisasi yang dilandasi oleh nilai dan value yang dianut oleh setiap pegawai dalam sebuah organisasi akan mencerminkan identitas dari organisasi tersebut. Inilah yang kemudian akan menjadi pembeda antara sebuah organisasi dengan yang lain. BPJS Kesehatan telah melakukan pengukuran implementasi tata nilai organisasi tahun 2023 dengan hasil tinggi, yaitu 85,85%. Hasil tata nilai organisasi ini merefleksikan organisasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, tata nilai ini kita perkenalkan ke eksternal. Salah satu tata nilai yang penting yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan adalah kolaboratif. Artinya, kita harus membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan syarat wajib untuk keberhasilan penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Salam kolaborasi. Sebagai penyelenggara jaminan pelayanan kesehatan, kita harus memastikan bahwa mitra strategis yang terlibat langsung dalam pelayanan BPJS Kesehatan memegang nilai-nilai yang sama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh peserta. Duta BPJS Kesehatan merupakan representasi organisasi. Untuk itu, setiap duta harus memiliki perasaan, pikiran, dan tindakan sesuai dengan tata nilai yang dimiliki BPJS Kesehatan. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan kekinian di Indonesia saat ini yang tidak bisa kita hindari. Untuk itu, mari kita digitalkan nilai-nilai organisasi BPJS Kesehatan dalam berbagai media agar bisa diadopsi dengan mudah dan diimplementasikan secara cepat dan masif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Eksternalisasi harus dilakukan segera agar terwujud optimalisasi jaminan kesehatan yang bermutu kepada peserta melalui kesamaan persepsi nilai atau value yang dianut. Seluruh duta BPJS Kesehatan harus mengambil peran dalam mengenalkan dan menanamkan tata nilai inisiatif kepada stakeholders dan mitra strategis. Kami siap mewujudkan program JKN mudah, cepat, setara melalui eksternalisasi tata nilai inisiatif dalam ekosistem JKN.